Alhamdulillah panen segini, masak ya guys. Tuh. Tangga. Biar ini guys. Guys, karena aku nggak bawa tempat ya, jadi nggak apa-apa nanti dicuci. Tuh lagi tuh. Tuh. Tuh teteh, panen banyak teh. Apa ya teh, nyawang ya teh. Kayak apa dulu kita pas jadi ini ke bawah kayak gini. Ya nanti nih. Aku mau manen tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi aku mau manen tomat ditemani kucingku guys. Ya tadi kan di depan situ, terus sama aku tuh tak ajak, ayo kita manen tomat gitu, terus dia langsung ikut guys. Ayo kita manen tomat. Langsung ikut aku, jadi sambil nyiram ya, karena kemarin hujan guys. Jadi aku tuh enggak ke belakang. Tuh tomatnya udah pada jatuh guys. Nah, ayo kita manen tomat. Tuh, yang merah-merah udah pada jatuh. Guys, tomat aku ya. Nah, ini mama sih. Nah, tuh kucingku ikut-ikutan. Bantuin manen enggak? Ini loh. Tuh. Udah busuk, guys. Kan dari kemarin aku enggak ke belakang karena hujan. Eh, ternyata yang busuk ya tuh. Awas, awas dulu. Tuh, tomat, tomat. Kucing aku tuh benar-benar tuh. Tapi kok kayak bolong-bolong gitu ya, kayak ditusuk-tusuk gitu sih. Tuh. Ya enggak sih? Kayak ditusuk-tusuk sama orang tuh. Jadi yang gini-gini aku udah enggak makan ya, karena ada bolongannya tuh. Gini. Ada bolongannya gini, terus hanya terus busuk gitu. Kok bisa ya dibolongin gitu ya? Jahil banget ya. Itu udah nggak bisa, dan ini juga busuk lagi, dan tuh jadi kelumen gini ya guys. Ini nggak apa-apa lah, orang tinggal sisa-sisa ini gitu ya, semuain aja di sampai dia tuh sampai ini ya merah, ya nanti sampai merah udah. Ini teteh kalau ngeliat teteh videoku, ini pak tomatnya masih aja berbuah ya, tapi sayangnya tuh berbuah tapi nanti udah busuk kayak teh, tapi kayak ada bolongan ditusuk-tusuk gitu teh. Tau lah orang sini tuh kadang-kadang ya, kadang baik, kadang rese, kadang jahil, gak mesti ya, tergantung ya guys. Orang-orang sini tuh tergantung mood mereka, tergantung hati mereka. Kalau hati mereka lagi baik ya baik, kalau hati mereka tuh kepengennya lagi jahil atau jahat ya jahat. Kayak kemarin ini kan buang-buangin pentang ya di sini. Oh, di situ tuh buang-buangin pentang. Udah tak laporin sama majikan aku. Banyak nasi, banyak sayur dilempar di situ, dilempar. Tak biarin aja ya, cumanannya yang itu tuh tempat sampah itu sama aku tak taruh di sana. Dan udah ditaruh di sana tuh sama aku pembuangan pentangnya itu tak taruh lah di situ. Nah mereka diambil lagi dan mereka dibuang kayak gitu ya. Namanya jadi orang tuh jangan jahil, nanti tangannya itu kualat, jahil-jahil ya kan. Sekarang udah nggak ada ya karena udah tak buang. Ini subur banget guys, ininya apa, singkong ya, daun singkong subur ya ini daunnya guys. Melimpahnya, nanti daunnya tuh bakal aku masak lagi ya tuh. Ini juga tuh, ini yang nanam kemarin ya, yang ada majikan aku yang nanam tuh. Itu juga tumbuh ya singkongnya tuh. Dan ini yang nanamnya bareng majikanku di sini. Enggak tahu deh nanti dia bakal tumbuh apa enggak ya. Terus ini juga tumbuh tuh, tumbuh. Tuh ini rumput-rumputnya belum sempet ya. Tuh aku biasa ditemenin kucing aku. Aku karena mau manen, tapi ternyata yang itu ada bolongan-bolongan gitu. Dan enggak bisa ya. Karena merah-merah. Tuh, ini udah kayak gini, aku petik aja ya, takutnya nanti busuk deh, ya kan? Tuh, yang ini yang tadi merah-merah banget udah busuk ya. Wah, dalam banyak banget, guys. Tuh. Udah merah-merah ya, tuh. Panen ya, guys. Tuh, karena ini ke bawah ya, jadi yang busuk ini aku lempar sana. Nah, ini aja. Pus, kamu mau kemana? Tuh, dia mau kemana tuh? Udah aja, tuh. Lagi. Karena ini apa yang udah merah gitu ya, aku bakal panen.
tomatnya banyak banget, alhamdulillah. Lo aku panen guys, karena aku nggak bawa tempat ya, jadi gak apa-apa nanti dicuci. Tuh lagi tuh di bawah. Ini rendel banget tuh. Tuh banyak banget ya tomatnya rendel. Tuh di dalam sini. Mantul tuh. Lihat. Tuh teteh. Panen banyak teh. Malahan teteh. Gak ada. Gak apa-apa ya teh, nyawang ya teh. Kayak apa dulu kita pas nanam tomat juga, rendel juga, terus kita manen bareng dan kita masak ya teh. Tuh guys. Nah, jadi ini ke bawah kayak gini. Ini nanti nih bakalnya kayaknya busuk sih, jadi aku petik ya. Nah, ini jadi aku sawetin di sini. Biar dia enggak ke tanah ya. Terusannya nanti busuk kayak yang udah-udah tuh. Yang udah-udah juga busuk ya. Tuh yang busuk banyak ya guys tuh. Ya enggak, taruh sini. Lagi ini busuk juga tuh. Tuh. Banyak yang busuk karena enggak kecakap ya. Tapi aku nyakap di sini tapi sebenarnya ini deh. Jadi ini sore hari ya sambil ngabuburit, guys. Ngabuburit manen tomat ya. Malah ini kepotong. Aku intip lagi barangkali masih ada di situ. Enggak ada. Nah, tinggal manen yang belas ini, guys. Nah, yang ini aku panen semua aja ya guys, tapi takutnya kan nanti busuk tuh, kayak yang udah-udah tuh pada busuk ya. Jadi ini juga busuk nih tuh, ini juga busuk. Ini sebenarnya belum matang ya, tapi dia tuh kayak udah ini aja gitu busuk. Nah, ini yang busuk-busuk aku petikin karena nantinya dia tuh nular tuh kan, nular. Oh ini kayak gini tuh busuknya tuh, biarin lah apa ya. Nah, yang ini belum busuk sih, tinggal apa-apa ya. Nah ini ya udah seperti ini, aku petik aja karena nanti dia bakalnya busuk guys. Nah tuh nih tuh ya, panen lagi, banyak lagi panennya, banyak lumayan lah ya buat sambal nanti. Jadi nanti aku tuh mau nyambel guys, nyambel tomat. Ada busuk guys. Ini gak busuk. Tuh yang busuk banyak ya, daripada yang manen. Tuh. Kesana-sana. Tuh. Nah. Tuh. Merah-merah banyak. Ayo lagi. Kita cek lagi ya. Kalau kira-kira ayo udah. Ini ya kita ambil aja ya. Kayak udah kekuningan gitu karena nanti dia busuk, guys. Tuh ini nih. Tuh. Ya. Dan ini. Ini belum. Tapi ini ke tanah ya, jadi aku petik aja karena nanti disambel aja. Takutnya nanti busuk, aku belum sempat ke belakang kan. Ini aku ini nih. Petikin aja. Tuh. Petikin aja karena dia ke tanah, guys. Nanti bakalnya juga busuk kan, sayang udah busuk tuh. Banget yang busuk. Tuh ini juga. Ini biarin belum ya. Dia gak ke tanah banget sih. Tuh ini ya yang udah ke tanah tuh, lihat kan. Nah. Ini udah ke tanah kayak gini, nanti bakalnya busuk, jadi aku petik. Sambal kan lumayan ya. Nanti bikin sambal. Gitulah tuh. Ini banyak ya, guys. Ini belum merah sih, biarin aja ya, suruh merah dulu. Nah yang ini belum, yang ini belum. Ini sebenarnya harus dicagak sih. Nanti nanti aku bakal ngitungin cagakan ya. Biar bisa nyagak dia. Dia enggak, ini tinggal sisa-sisanya ya. Nah sisa-sisanya aku paling mau ambil ya kayu-kayu gitu. Nyangga itu kan, karena tuh buahnya tuh di bawah-bawah guys, banyak banget tuh. Tuh, ke tanah-tanah ya, bisa dilihat kan. Tuh, ke tanah-tanah semua, sana juga. Tuh, ini juga tuh, pada ke tanah-tanah semua. Jadi aku bakal tak sanggahin pakai kayu ya. Kalau yang atas mah itu mah aman ya. Tapi di sini tuh banyaknya yang ke bawah, guys. Ya, jadi nanti aku bakal pakai kayu, itu kan banyak kayu ya. Jadi aku bakal sanggah-sanggahin di sini. Nah, untuk yang ini yang masih hijau-hijau banyak ya tuh. Teteh. Teteh kalau lihat teh. Hijau-hijau banyak ya. Ingat enggak teh? Kita tuh dulu nanam bareng, panen bareng. Oh, alhamdulillah. Ini sebenarnya ini ya,
kayaknya mau merah sih, cuman aku petik aja deh, ini takut busuk ya, karena di belah sini tuh gampang banget untuk dijailin sama orang sini ya, karena mereka nggak tahu banyak tusukan-tusukan gitu. Tapi ini panen segini alhamdulillah ya, banyak panennya, melimpah. Ini yang busuk juga banyak sih, gak apa-apa biarin ya. Tuh, melimpah banget guys, alhamdulillah ya, hasil menanam sendiri dari buah lebat. Jadi aku mau ini ya guys, mau nyanggah ya pakai kayu ini ya, terus sanggah-sanggahin dulu yang itu yang di bawah-bawah ya. Taruh sini dulu HP-nya guys, ini aku tuh mau nyoting ya biar biar dia gak ke tanah gitu loh, biar gak ke tanah aja. Buahnya banyak banget, terus ditambah biar ini guys, biar tomatnya tuh aman ya. Ini nggak sih, tapi sama aja sih. Ini yang lainnya masih hijau, tidak siram ya, nggak nyerah. Biar yang jatuh cukup deh, ngambil deh tomatnya, mau aku sambal ya. Udah aku siram semua tuh, dan udah aku cakep juga ya biar nggak ke tanah ya semuanya guys. Nah, ini jadi suasana sore hari ya, jam 4:30 ya, bentar lagi buka puasa guys, jam 5-an sekarang udah. Jadi masih sisa-sisanya masih banyak ya, ini gede banget ya, hijau gede banget tuh di situ. Nanti bakalnya aku sambal, bikin sambal goreng ini ya, tomat ya, sama ayam, kebetulan ada ayam dikasih majikan. Nah, nanti aku bakal ini apa? Sambal goreng ya. Sambal goreng, tomat dan cabe. Buat buka puasa ya, guys. Oke lah, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku sampai akhir ya, guys. Karena berkat dukungan kalian aku jadi semangat nih, nanti besok-besok aku mau ini, guys. Masak lagi ya daun ininya, daun singkongnya, guys. Lebat banget ya. Lebat lagi. Itu kucing aku di sana. Ayo, Bus. Ayo. Aku tuh udah, itu selalu ngikut aku, nemenin. Tapi ini aku mau ambil tempat buat ini tomatnya, panennya segini ya guys hari ini ya. Ayo, ayo, tuh udah tahu ya kalau aku ajak, ayo. Ya udah guys, bye bye, wassalamualaikum, terima kasih, sehat selalu buat kalian.